ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله. Tamunya sama-sama kita berhak kerana syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan dunia inayah izinnya. Alhamdulillah dapat sama-sama kita terus mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terima semua amal soleh, amal ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah terus rezekikan kita, anak isteri, keluarga. Mudah-mudahan mudah, seronok, senang untuk menunaikan solat-solat fardu secara berjemaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Segala puji puja kita panjatkan kepada Allah yang kembali menghidupkan kita semua, beri peluang kita hidup lagi ramai-ramai pada pagi ini. Selepas secara simboliknya dia matikan kita semua seketika dalam tidur kita tadi, wa ilaihi nusyur, kepada dia kita kumpul, kepada dia kita kembali. Mudah-mudahan inilah yang berlaku nanti bila kita dah mati yang sebenar, bangkit nanti di mahsyar. Mudah-mudahan masa itu kita berkumpul dengan orang-orang beriman, kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Masa itu nak bawa SD, bawalah SD kita bersama dengan siapa depan Allah. Mudah-mudahan kita semua bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung pengajian, perbincangan daripada kitab Ad-Durarul Muntaqah Minal Kalimatil Mulqah Durus Yaumiyah, yang mana kita dah bincang sampai ke tajuk yang 155 hari itu kita dah bincang berkaitan dengan tajuk ajar rezeki dan juga khusyuk dalam solat. Hari ini tajuk kita Al-Amru Bil Ma'ruf Wan Nahyi Anil Munkar. Amar ma'ruf nahi munkar sebagai salah satu daripada tuntutan yang perlu dilakukan oleh kita umat manusia, khususnya umat Islam, untuk sama-sama sedar bahawa kehidupan kita ini saling melengkapi. Bila sebut amar ma'ruf nahi munkar, jangan kita sebutkan ini kerja ustaz, ini kerja pendakwah. Tidak, semua kita man qala la ilaha illallah fa huwa da'i ilallah. Barang siapa yang mengucap dua kalimah syahadah, maka dia adalah seorang pendakwah kepada Allah. Dan bila sebut pendakwah, bukanlah maksud mesti berceramah, mesti mengajar, mesti berkuliah, tetapi apa-apa aktiviti mudah-mudahan sentiasa berpandu dan berpaksikan kepada apa yang telah digariskan oleh Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jom kita tengok apa kata pengarang. Nombor satu, sebagai sandaran yang paling asas untuk sama-sama kita lihat betapa menjadi satu kerja yang sangat mulia, afdalul a'mal, sebaik-baik pekerjaan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah amar ma'ruf nahi munkar. Maka antara sandarannya daripada surah Ali Imran, biasa kita dengar orang baca ayat 110, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minun wa aktharuhumul fasiqun. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, maksudnya kamu semua dulu lagi adalah umat yang terbaik. Sebab tu bila sebut umat terbaik, kita hai, bila pula umat terbaik ya? Sebab yang kita tahu zaman Nabi lahir
Nabi membesar, Nabi dapat wahyu pertama. Orang Arab pada masa itu dipanggil Arab Jahiliyah. Tiba-tiba kat sini kata umat terbaik. Sebab tu bila tengok balik, apa dia karakter, kriteria menjadi umat yang terbaik daripada yang asal jahiliyah. Oh, rupanya bila ada Quran, ada panduan, ada petunjuk, dia menjadi berubah. Maknanya perubahan manusia itu daripada tidak baik jadi baik bila dia berpandu kepada perintah Allah. Perasan tak dari sudut ini, hari ini kadang-kadang bila sebut baik, tak baik, kita punya kayu ukur mana? Kita kadang-kadang ada kayu ukur baik, tak baik. Contoh, best universities in the world, apa karakter, apa kriteria? Negara paling baik di dunia, apa karakter, apa kriteria, apa dia punya indikator kayu ukur? Kadang-kadang kita pun dah tak tahu kat mana kayu ukur. Bila dia dimilis macam ni, yang dimilis macam ni, masing-masing dengan kayu ukur yang tersendiri. Maka dalam Islam, menjadi keutamaan umat itu baik tak baik, bila kita tengok karakter yang disebut di sini, kamu adalah umat terbaik yang dikeluarkan daripada umat manusia apabila kamu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Oh, kamu menjadi orang yang terbaik bila kamu sama-sama saling bekerjasama, ambil bahagian, saling ajak mengajak kepada kemakrufan, kebaikan, dan dalam masa sama kamu sama-sama menghalang mencegah kemungkaran. Maka menarik dekat sini, bila kita tengok kayu ukur di dalam Islam, dia bersifat kolektif. Dia bukan bersifat individu. Ui, hebatlah keluarga kau. Apa sebab keluarga kau hebat? Anak kau jadi pelajar terbaik seluruh Malaysia. Okey, alhamdulillah. Tapi itu bukan kolektif, tu baru seorang. Contoh. Tapi bila seorang, alhamdulillah, mudah-mudahan seorang itu berhasil. Bapak main peranan, mak main peranan, adik-beradik main peranan, masyarakat, adik jiran, tetangga main peranan. Mudah-mudahan dia bersifat kolektif, bukan seorang-seorang. Kedua, bila tengok umat yang terbaik ini, kalau tuan-tuan perasan, sebab saya tengok antara benda yang menarik untuk kita tengok, apakah objektif satu-satu benda? Contoh Quran. Apa tujuan Quran diturunkannya? Dan apa beza dengan Taurat, Zabur, Injil? Bila tengok antara persamaan kitab-kitab ini, Allah sebut dalam Quran. Contoh, bila sebut kitab Taurat, Allah sebut Hudan. Biasa kita dengar perkataan Hudan. Bila sebut Taurat, Hudan libani Israel. Oh, dia menjadi petunjuk, panduan, pedoman kepada Bani Israel saja. Sebab itu kita, oh, itu bukan kitab kita. Habis itu kita nak kitab mana, Ustaz? Ayat yang biasa kita baca Quran pada bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Okey, Quranlah hudan, petunjuk. Tapi petunjuk yang ini luar biasa, sebab dia bukan hanya untuk Bani Israel, dia bukan hanya untuk orang Arab, dan dia bukan hanya untuk orang Islam. Tapi hudan linnas, siapa yang bergelar manusia, jom kita geledah Al-Quran. Ini specialnya Al-Quran berbanding dengan kitab lain. Sebab takut juga lama-lama orang, pakcik, kenapa pakcik hantar anak pakcik hafal Quran? Oh, bagus hafal Quran ni, masuk syurga. Oh, tu je ke? Dia tidak kolektif. Kalau sekadar nak seorang-seorang masuk syurga, habis tu apa yang tujuan? Tujuan nombor satu, mudah-mudahan Quran itu sudah ada di dalam dada, senang nak jadi panduan. Tak lagi nak hafal, bagus. Hafal untuk apa? Mudah-mudahan anak pakcik hafal, dan mudah-mudahan dia faham. Dia hafal, dia faham. Dan bila dia faham, mudah-mudahan panduan itu sudah ada dalam dada dia. Saya boleh alhamdulillah Quran jadi panduan, tapi saya nak ambil, buka balik, saya tak hafal. Tapi kalau yang penting, ujung sekali, jadikan panduan. Sebab saya takut lama-lama Quran, kenapa banyak Quran rumah kau? Hiasan. Itu bukan tujuan Quran tu. Anak kau belajar apa ni?
anak aku belajar tarannum. Oh, bagusnya. Jangan silap faham, bagus. Apa tujuan? Eh, suka-sukalah, mana tahu ada rezeki boleh masyuk. Haa, jalan lain dah tu. Bukan tujuan dia. Anak kau belajar apa? Anak aku belajar syariah, undang-undang. Master dia belajar Quran dan Sunnah. Ui, bagus. Kenapa? Nak kerja. Hai, itu bukan tujuan. Itu sampingan. Ha, ini yang kita takut. Akhirnya kita buat sesuatu, tapi takut-takut tersasar daripada tujuan sebenar. Sebab tu bila tengok balik, lah. Kita sebagai manusia kena back to our mission, vision. Kenapa kita duduk atas muka bumi, apa objektif. Takut lama-lama kita pun tak sedar. Kita duduk atas muka bumi tu apa? Entah, aku hidup untuk mencari sesuap nasi. Itu je tujuan kita hidup atas muka bumi. Lari daripada tujuan asal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Lari maksud. Yang tu yang akhirnya, alamak. Kalau sinari hari ni, takut nak tengok cakap pasal ahli politik apa. Jadi air, menakutkan dan memalukan. Sebab tak tahu, takut akhirnya dah lupa dah apa tujuan sebenarnya. Duduk dekat situ, takut lari. Maka sama juga ustaz, ustaz punya kerja, kongsikan apa yang ulama-ulama sebut tentang ilmu kepada masyarakat. Jangan lari maksud. Biar tujuan tu sampai. Bukan menambahkan kebencian, bukan jadi orang makin bergaduh bila kita menuntut ilmu. Tapi mudah-mudahan makin kita menuntut ilmu, makin kita yakin dengan agama Allah. Makin menuntut ilmu, makin tambah ibadat kita. Dan iqra bismi rabbik. Makin baca, makin kita kenal Allah. Akhirnya makin kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tunduk kepada ustaz. Itu dah lari maksud. Bukan kau nak cari pengaruh. Tidak, itu bukan tujuan kau nak mengajar. Tapi orang makin kenal Allah, orang makin sayang Allah, dan semua orang akan mempertahankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu bila sebut tadi, kamu umat terbaik, kenapa? Sebab kamu saling mengajak kepada kebaikan, kamu saling mencegah kepada kemungkaran. Dan kemuncaknya, wa tu'minuna billah, kamu semua beriman kepada Allah. Hujung dia, walau amana ahlul kitab. Sebut ahli kitab. Oh, maknanya amal ma'ruf ni pun kena buat untuk ahli kitab. Ya. Cuma Allah kata, kalaulah ahli kitab, maknanya orang Yahudi, orang Nasrani, beriman, lakana khairan lahum. Kalau diorang pun kau boleh ajak juga kepada Allah, itu lebih baik kepada mereka. Minhumul mu'minun wa aktharuhumul fasikun. Sebab di kalangan mereka, ahli kitab, ada juga yang beriman. Sebab mereka asas tu dah ada dah. Foundationnya dah betul dah. Pegang kitab Allah. Taurat, Zabur, Injil yang asal semua daripada Allah. Tinggal nak fine tune je. Lah, kan ada dalam kitab Injil, dalam Bible, asal dulu dah sebut. Lepas kitab ni, akan jumpa Nabi Muhammad. Sebab kitab tu untuk generasi tu je. Habis dah expired, akan datang Nabi Muhammad. Dah cerita dah. Sebab tu orang-orang Kristian sangat takut watak-watak macam Ahmad Didat. Watak-watak macam Dr. Zakir Naik. Sebab mereka hafal Bible lebih daripada orang Kristian hafal. Dan itulah kelebihan Al-Quran. Satu-satunya kitab yang paling banyak orang hafal. Mana ada buku lain yang orang hafal? Tanya student law. Dia hafal tak? Federal Constitution. Taklah, sebab dia nak hafal. Dia boleh petik je perkara berapa. Ni 34, ni 43, ni 58. Ni perkara 3. Bolehlah petik. Dia punya wording memang tak apa. Tapi Quran, satu dunia, bangsa apa pun boleh hafal. Itu kelebihan mukjizat namanya Al-Quran. Sebab itu mudah-mudahan Allah ada satu standard, satu dunia faham lebih yang sama. Perlembagaan berbeza, negara-negara tak sama. Itu pun dah cukup nak mengagungkan hebatnya Allah. Ya Allah, satu dunia. Sembayang, sama. Al-Fatihah, sama. Sama terus bila kita sama-sama pegang agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu nak kata orang ahli kitab satu dunia ni pun kalau mereka kembali balik kepada kitab mereka yang asal, mereka akan beriman kalau kamu melakukan amal makruf nahi mungkar, dan itulah terbaik bagi mereka. Cuma betul, ingat, di kalangan mereka ada juga yang beriman betul. Tinggal tiunkan kepada Islam. Tetapi banyak ramai di kalangan mereka, kata Allah, adalah orang yang fasik. Apa maksud fasik di sini? Fasik, bahasa mudah,
melakukan dosa. Tetapi ingat contoh macam kes iblis, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin. Oh, iblis tu asal jin. Ayat lepas tu, fa fasaqa an amri rabbi, tapi dia enggan taat kepada perintah Allah suruh sujud. Itu fa fasaqa. Maka orang yang fasik, alama orang-orang Alkitab ada yang enggan. Dia tahu dah Islam ni betul, cuba dia masih teragak-agak, dia belum nak lagi, dia sukar untuk tunduk kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul yang terakhir. Okey, maka dalam hal ini kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, menjadilah umat Muhammad itu sebaik-baik umat kerana orang Muslim mereka itu melakukan amar makruf nahi mungkar. Cuma yang tu yang kita takut, kalaulah sampai pada satu peringkat, satu zaman tiba-tiba kita sendiri termasuklah para ustaz-ustazah hilang kekuatan, tak berani nak buat amar makruf nahi mungkar. Paling tidak gelombang yang akan masuk dalam masyarakat apa dia? Kita buat amar makruf sudah, nahi mungkar jangan. Itu sudah satu kejayaan iblis. Kita ajak orang baik, jom semayang, okay? Jom puasa, okay? Tapi nak cegah mungkar, alah tak payahlah. Nak cegah mungkar yang susah. Nak ajak kebaikan, jom derma, okay. Cuma nak cegah mungkar, alamak, isteri aku tak pakai tudung, nanti aku cakap dia marahlah pula, biarlah. Alah anak aku tak semayang lah, kalau aku ajak nak suruh dia semayang nanti dia marah pula. Dah lah bajik balik ujung minggu sekali-sekali, nanti dia compare dengan pakcik dia, pakcik dia semua okey anak tak semayang, nanti akulah nampak jahat. Ustaz pun macam itulah akhirnya, ceramah pun sebut dia lah yang baik-baik je. Nak cegah mungkar jangan sebut, nanti orang marah. Tapi itulah cabarannya. Ada dua, amar makruf nahi mungkar. Untuk amar makruf semua orang suka nak buat, tapi nak cegah mungkar nanti orang marah. Yang tu akhirnya lama-lama na'uzubillah kita pun cakap tak apalah, biarlah, tak payah sebutlah, nanti orang marah. Sedar tak sedar, jangan sampai kita cari murka Allah. Itu yang paling kita takut. Jom kita tengok macam mana Allah ceritakan tentang kisah yang terdahulu. Nahi mungkar yang berlaku umat yang terdahulu, bukan umat Muhammad, supaya kita dapat ambil iktibar. Dimulakan dengan surah Hud ayat 117, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Tengok cara Allah sebut, tidaklah Allah itu menghancurkan, membinasakan satu-satu tempat, satu-satu kampung, satu-satu bandar, satu-satu daerah, bizulmin. Jangan kata Allah zalim. Ya Allah, zalimnya kau buat macam ni kat Palu, contoh. Ya Allah, zalimnya kau buat macam ni dekat, mana yang dekat kita, Aceh, tsunami yang berbagai, zalimnya kau buat macam ni, tak boleh. Allah kata, tidak sekali-kali Tuhan kamu menghancurkan satu-satu tempat dengan zalim. Wa ahluha muslihun. Kalau tempat itu ada orang-orang muslih, tengok cara Allah sebut. Allah tak kata, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha salihun. Tidak Allah hancurkan, binasakan satu tempat dengan zalim kalau tempat itu ahli qaryahnya orang soleh. Allah tak sebut itu. Allah sebut wa ahluha muslihun. Apa beza soleh dengan muslih? Soleh, orang-orang situ baik-baik. Tapi kat sini Allah kata, Allah tidak akan membinasakan satu tempat dengan zalim kalau ahli qaryahnya muslih. Melainkan ahli qaryahnya muslih, maknanya ahli qaryahnya orang-orang yang melakukan amar makruf nahi mungkar. Soleh, dia baik untuk diri dia. Dia semayang, dia puasa, dia zakat, dia haji, dia buat bagi apa-apa. Itu soleh. Muslim, bang, jom kita semayang, bang, tutup aurat bang. Alamak kak, minta maaf kak, akak perempuan kena jadi perempuan. Itu muslim.
Dia bukan hanya baik untuk diri dia, dia mengajak orang lain sama-sama, jom sama-sama kita jadi baik. Itu musleh. Sebab tu ingat ayat-ayat macam ni banyak dalam Quran. Mengingatkan kita, jangan rasa bila kita jadi baik seorang dah cukup. Tidak. Jangan ada perasaan tu. Sebab tu ingat, banyak kes berlaku. Dia ni baik, kenapa tempat dia kena? Kita takut dia baik hanya untuk diri dia. Sebab tu bila ingat balik macam kes apa, Pali. Bila cek balik, dengan LGBT, dengan ajaran sesat, dengan apa. Dan ada je orang baik-baik. Tapi takut-takut orang yang baik-baik tidak melakukan kerja mengajak orang lain sama-sama jadi baik. Sebab tu tak ada istilah jangan busybody. Itu rumah sebelah, hal rumah sebelah. Kita jangan campur. Wattaqu fitnatan la tusibannalladhina zalamu minkum khassah. Takutilah kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, ujian bala yang Allah kenakan bukan hanya kepada orang yang buat salah tu seorang. Khas kepada dia tak. Tapi Allah baikkan semua sekali. Sebab yang buat salah tu dah buat salah. Yang tak buat salah, akhirnya buat salah. Sebab tak tegur benda salah. Allah bagi semua. Na'udzubillah. Jom kita tengok apakah kisah yang diangkat dalam tajuk Amar Ma'ruf Nahi Munkar berkaitan dengan bagaimana kerosakan berlaku. Surah Al-A'raf ayat 163 hingga 166. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fi sabti idh ta'tihim kitanuhum yawma sabtihim shur'a wa yawma la yasbitun la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun. Ini kisah Bani Israel. Menarik kisahnya. Apa dia? Orang Bani Israel orang pandai. Yang tu kita telah nafi. Diorang pandai, diorang cerdik, diorang smart, diorang kreatif. Kerana akhirnya sampai hari ini memang diorang pandai. Cuma isunya apa? Ditanyakan kepada mereka tentang satu kampung yang duduknya kat tepi laut. Hadiratul Bahri, Hadiratul Bahri. Tepi laut, ini cerita pasal nelayan. Orang pandai-pandai. Bila mana mereka semua dapati ikan keluar hari Sabtu. Hari lain, air ikan tak berapa nak nampak. So, hari Sabtu, air kenapa banyak sangat ikan ni? Menyebabkan mereka seronok dengan kerja-kerja tangkap ikan. Itulah yang Allah ujikan kepada mereka. Wa idh qalas ummatum minhum lima ta'iduna qawman Allahummu likuhum awa mu'adzibuhum azaban syadida qalu ma'adiratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Tiba-tiba datang satu kelompok tegur mereka. Kenapa nak tegur? Rupa-rupanya orang-orang Bani Israel pada masa itu ada satu hari yang kena off. Kerjalah nak kerja ya apa? Hari Sabtu off. Syariat untuk mereka hari Sabtu hari beribadat. Maka keluarlah polisi berkeliling, Sabtu jangan bekerja. Nikis kepada mereka. Allah uji mereka. Hari lain silakan kerja. Tup-tup takdirnya Allah beri ujian mereka sedikit berat apa dia. Hari lain kerja ikan tak timbul-timbul. Ini rumah yang dekat tepi laut. Hari Sabtu tu lah. Aku nak sembahyang masa ni lah pula. Tua ikan banyak. Macam kita lah. Hari lain bisnes biasa. Biasa je. Tapi time Jumaat ni sembahyang Jumaat tu lah sil paling tinggi. Nak sembahyang Jumaat ke tak ni? Alamak, tak semayang pun bukan orang ambil attendance pun semayang Jumaat. Ambil datang idea macam ni, orang pandai ada. Macam mana aku nak buat? Aku nak juga. Yang penting masyuk. Ni berlaku kat orang. Alamak, Sabtu. Sabtulah banyak. Tiba-tiba ada satu kelompok daripada mereka datang untuk memberi peringatan. Ni kelompok A. Golongan A datang. Tuan-tuan, ni hari Sabtu kita janganlah bekerja. Kan ni perintah Allah. Hari lain boleh kerja, silakan. Ada 6 lagi hari. Satu hari ni tak boleh. Sama juga rendah ujian bagi kita yang bekerja ni. Alamak, time waktu sembahyang tu lah sale paling banyak. Tak apalah kot, tak payah sembahyang dulu kot. Namun dia tak payah sembahyang dulu, nanti kita jamak takhir lah ke, kita lewatkan sembahyang ke. Macam-macam dia tak payah. Masa tu paling banyak. Alamak, ujian. Tapi kita dalam Islam,
taklah sampai ke peringkat macam tu sampai tak boleh. Yang ni memang hadis tu tak boleh. Maka datang satu kelompok, tuan-tuan tak boleh, hari ni hari Sabtu, saya nak sekadar ingatkan untuk kita bersama, tak kiralah kita duduk kat mana, hari Sabtu tak boleh bekerja, tolong off. B, yang pendosa ni, yang memang, kau cakap sedap tapi ni rezeki depan mata, takkan tak buat kerja. Satu lagi ada grup C. Yang C ni apa pula? Dia bukan tak kan, tapi dia memperliki grup A tadi. Kau ni macam baguslah buat-buat kerja ni, biarlah diorang, rezeki diorang yang kau nak kacau. Orang punya rezeki tu kenapa? Kau dengki ke apa? Dia ada mata yang C ni. B memang nak buat. C ni tukang halang, C ni tukang provok, C ni tukang kacau kerja-kerja ni. Tak payahlah, biarlah diorang, diorang nak buat kerja diorang, tempat diorang, suka hati diorang lah. Jangan kacau. Yang ni lah dia kata, tak takut ke Allah akan mengazabkan? Alah biarlah, kalau Allah nak azab, azab mereka yang kau sibuk kenapa? Dia kan orang tahu tak macam tu. Yang kau nak sibuk hal dia kenapa? Suka hati dia lah. Ini cerita dah berlaku dah, kisah Bani Israel. Falamma nasu ma dhukiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anil su'i wa aghadna alladhina zalamu bi'adhabin ba'isin bima kanu yafsukun. Kalau ikut cerita ni, bijak tak bijak diorang, diorang tak buat kerja. Akhirnya diorang buat apa? Dah kena sound kena tegur. Diorang hari Jumaat tu, sebab siapa ada kerja? Jumaat tu kalau kata inilah sungainya, dia dah pasang jala hujung sana, hujung sini. Saya tak buat kerja, saya tak buat kerja, tapi dia pasang jala. Dia orang pandai cerdik. Kalau kita kata panggil otak, loyang buruk. Aku kata jangan kerja, dia kerja juga. Dia pasang jala, kat sini ke sini, tutup, ikan lalu sini, Sabtu, Jumaat. Sabtu, dia buat-buat ibadat. Tapi faham-fahamlah ibadat orang macam ni. Ikan sangkut tak, puas hati berapa banyak aku dia dapat. Hari Sabtu dah habis, Ahad dia datang kutip. Tu kerja loyang buruk orang-orang Yahudi. Dia rasa dia cerdik, tapi rupa-rupanya inilah perangai manusia yang tak minat dengar perintah Allah. Dia nak juga buat benda tu. Pusinglah ke mana sampai jadi juga. Yang tak sedar, itulah namanya fasik. Bimakan yafsukun. Cuma dalam konteks ini, falamma atau manuhu anhu qulna lahum kunu khiradatan khasi'in. Maka dalam konteks kisah tadi itu, Allah timpakan kepada mereka yang A, yang melakukan dosa, dan C, siapa yang menghalang, menghina kumpulan B buat. Dalam konteks tadi, Allah selamatkan kumpulan B sebab mereka buat kerja mereka. Nah, sebab tu jangan kata Allah tu zalim, Allah tu apa. Yang Allah bagi semua sekali, kalau kumpulan B tu langsung tak ada. Nah, biarlah, suka hati dia lah, tak boleh. Sebab kita hidup secara berjemaah, bermasyarakat. Maka mudah-mudahan kisah bagaimana mereka cuba melakukan ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari Sabtu itu sebagai satu gambaran, peringatan kepada kita bahawa ada sahaja di dalam manusia ini mudah-mudahan yang sentiasa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, paling tidak dalam bahasa kita ini memberikan nasihat dan peringatan supaya kita semua sekali selamat daripada sebarang bentuk bencana yang tak tertanggung oleh kita semua sebagai peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam masa sama Nabi sallallahu alaihi wasallam beri peringatan bahawa ada je berita-berita baik kepada mereka yang sentiasa beristiqamah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan pahala ganjaran yang besar. Sebagai contoh disebutkan di dalam hadis Imam Ahmad dalam musnad dia, inna min ummati qauman yu'tauna mithla ujuri awwalihim yunkiruna al-munkar. Allah janjikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan pahala ganjaran macam mereka generasi pertama terdahulu, golongan penabi, sahabat dan sebagainya, disebabkan mereka bersungguh-sungguh melakukan pencegahan ataupun menghalang orang daripada melakukan munkar. Sebaliknya, dalam peringatan Allah, lu'ina allazina kafaru min bani israila ala lisani daud wa isa bin maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun.
tetapi dilaknat, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka yang kufur, mereka yang degil, mereka yang lawan daripada kalangan Bani Israel, sebab mereka berterusan melakukan maksiat dan melampaui batas-batas Allah. Allah kata kenapa? Kanu, mereka itu, la yatanahau an munkarin fa'alu. Tak ada siapa nak menghalang, mencegah kemungkaran yang dilakukan mereka. Labi sama kanu yaf'alu. Buruk sungguh perangai mereka. Ada orang buat, ada orang tak buat. Itu biasa. Tapi bila ada orang buat, yang tak buat, buat tak tahu je dengan kejahatan yang dibuat dalam bentuk dosa dan maksiat. Sebab tu saya ingatkan diri saya juga, tuan-tuan, kalau ada benda yang tak betul, sama-sama tegur. Cuma ingat, dalam kita menegur, mencegah kemungkaran, sudah barang tentu ada kaedah, ada cara. Bukan dengan cara mengaibkan, bukan dengan cara menjatuhkan air muka orang, bukan dengan cara mengundang perkara yang lebih buruk, lebih teruk. Sebab itu dalam hal ini, nak cegah muka pun kaedah asas nombor satu. Apa dia? Bila kita nak mencegah mungkar, pastikan kemungkaran itu benar-benar berlaku. Kalau tak jadi apa, jadi fitnah. Kita nak cegah mungkar, boleh tak berlaku macam ni? Ji dengar tak sebelah rumah Ji? Kenapa? Saya dengarlah sebelah rumah tu jadi pusat maksiat. Kau dengar, betul ke? Tak pastilah, tapi dah semua orang cakap betul kot. Ni sedar tak sedar niat nak cegah mungkar, tapi yang berlaku fitnah. Hati-hati, niat baik, tapi rupanya mengundang supaya jiran tadi gaduh dengan jiran sebelah. Tak pasal-pasal. Sebab tu cara tu kena betul. Jangan mengundang yang lebih teruk lagi. Sebab itu dalam hal ini, asasnya apa dia? Nombor satu, for sure, apa yang kita belajar, kena tabayun. Check dulu betul tak. Sebab tu dalam hal ini, saya teringat, sebab ini antara tajuk saya masa buat PhD. Nak cegah kemungkaran, kamu kena nampak, kena confirm. Sandaran dia, man ro'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadih fa illam yastatiq fa bilisani fa man lam yastatiq fa biqalbi wa dhalika adhaful iman. Hadis yang biasa kita belajar. Cuma kalau kita teliti, nombor satu, cara Nabi sebut man ra'a, kamu nampak. Nampak kemungkaran itu berlaku. So, contoh, kita nampak ada kemungkaran berlaku. Apa dia? Jiran kita, student, contoh. Kita kenal budak-budak perempuan ni. Tiba-tiba ada lelaki masuk. Alamak, apa cerita ni? Niat nombor satu, bukan nak cari aib orang, bukan nak kasih malu dia, tak. Niat nombor satu, kita sayang budak-budak ni. Ish, macam anak aku juga, aku tengok dorang. Itu dulu nombor satu, niat tu betul. Bukan, aku yang tak suka dorang, padan muka, aku panggil polis, aku panggil jais, tak. Tapi bila kita nak cegah bukan, alamak, aku ada otoriti ke tak? Otoriti kita tak ada, kita jiran ada. So, contoh, bila nampak budak-budak masuk, dengan jiwa seorang jiran tanya, Assalamualaikum dek, apa khabar, dari mana? Cukup dah, itu asas. Sebab kita nampak, ayo budak lelaki nak masuk rumah. Sebagai jiran, kita tanya khabar, apa khabar dek, dari mana? Kalau tengok muka pucat, kelam kabut, kita nampak kita dah suspicious. Tapi still kita tak ada authority. Dia dari mana? Saya dari... Dan panik, susah nak jawabnya berbagai. Oh, ada, nak jumpa siapa? Contoh, nak gambarkan jiran, memang kenal jiran sebelah. Tapi tak tahulah zaman sekarang kita kenal tak jiran sebelah. Itu pun dosa yang kita boleh buat juga. Jiran pun kita tak tahu. Jiran nak pindah rumah pun kita tak tahu. Rupanya perompak datang angkut satu lori. Kejam betul. Na'udzubillah. Yang ada pun, saya sangka baik, ingatkan dia pindah. Kau jiran, kau takkan tak beritahu nak pindah. Logik kita nak pindah 3 bulan, 4 bulan paling kurang dah beritahu. Abang saya nak pindah lah, at least jiran. Tapi nak tunjuk lemahnya hubungan umat Islam hari ini ataupun masyarakat, tak mesti Islam, bukan Islam pun kita share pun kalau jiran kita bukan Islam. Angkat saya mau pindah, bukan biasa lah. Tapi dah zaman sekarang tembok tinggi sangat ke apa, walaupun handphone makin dekat, tapi tembok makin tinggi. Kita sangka buat, wah dia nak pindah,
rupanya pencuri itu dia dah macam kita kasih baba dah kasih angkat satu lori sudah pindah rumah, jiran boleh tak ada. Maka boleh tengok tadi budak, awak dari mana dek? Saya, alamak, aku boleh tegur tu, habis-habis. Saya, oh ni abang ke? Buat ayam macam tu, cukup dah untuk bersangka baik. Abang dia kot datang tengok adik, still okay. Tapi tengok muka dah pening, lain macam pucat, rasa sebersalah, muka pun muka tak apa-apa nak. Ada nur, muka menimbulkan kita, hai, ada otoriti, minta maaf, saya takut kita tak ada. Masa itulah, kalau ada keperluan rasa suspicious, kita call pihak berkuasa. Jais ke, tak peti jais masjid dulu ke, sebab tu connection itu perlu ada. Anak tu, saya nampak tadi ada dua orang budak lelaki, tapi saya nampak suspicious, minta maaf, saya dah tanya dia orang. Sebab tu benda tu perlu, sebab kita nampak. Dia mula dengan nampak, dia bukan, saya dengar lah, dengar tak cukup. Ayat ini kalau secara literal, kita nampak. Saya dengar-dengar, tak boleh, saya nampak. Sebab tu bila nampak, kena cegah. Saya nampak ada budak tengah curi. Habis tu pakcik buat apa? Saya biar je lah, itu rezeki dia. Ay. Sebab kita nampak, wajib. Cuma ingat, dekat sini, Nabi sebut ada tiga layer. Satu, falyughayyirhu, ubah, cegah. Jangan biarkan berlaku. Dengan pertama, tangan. Tepuk ke, tangkap ke. Yang tangkap lebih bersifat authority. Yang tak ada authority, jangan cek pasal. Tapi ada satu kes berlaku. Suami shift siang, isteri malam, lebih kurang macam itu. Tiba-tiba yang suami ini, orang dah beritahu, minta maaf bang, saya nampak isteri abang. Biasa waktu abang pergi kerja, dia macam bawa office mate dia, tapi saya tak kenal siapa. Minta maaf bang, saya beritahu, kau ni nak kasih aku bercerai, bergaduh. Yang ni dah buat kerja. Sebab dia tak ada authority, ni rumah orang, ni bini orang. Yang dia boleh buat, lisan, level yang kedua. Sebab tu mulut pun kena ada untuk kebaikan. Minta maaf bang. Cuma saya, mulut buat dengan sangka baik dululah. Abang dia ke datang, kakak dia ke apa nama, adik dia datang ke, sangka baik dulu. Tapi dah sampai berikan, bang minta maaf saya jumpa betul-betul. Saya nampak, kau ni nak gaduh, nak cik aku gaduh, cerai, cerai, berbagai. Sekali satu hari, takdirnya suami yang baik sangat ni, dah keluar, tak lama balik sebab barang tertinggal. Rumah dia ada kunci dah pun. Buka, memang tengok isteri dia dengan supervisor dia. Terkejut, dalam bukan Islam, tambah lagi sentimen. Yang baik, yang selamat ini, dia tumbuk supervisor bini dia tu. Sampai lembik nak mati. Masa tu semua tu, ya Allah, macam tu sekali kita rasa macam ini lembut sangat, baik sangat. Tapi sebab dia tak percaya semua-semua isteri dia boleh buat macam tu, dia punya mengamuk. Hampir dikenakan caj membunuh. Tapi kalau nak kira bunuh pun, kat rumah dia. Nah, tapi itulah sebab undang-undang bukan undang-undang Islam. Itu yang kata, ish, sampai macam tu sekali. Sian, akhirnya cerai juga. Atau benar-benar ni, ada kemungkinan kena beritahu within our capacity. Kita tak ada, tak boleh. Ya, aku sayang, aku baik dengan lelaki kau, aku bunuh. Tak boleh, kau tak ada authority, sebab kau kena tangkap. Ni kena faham juga, tak boleh main sentimen, tak boleh main semangat dia. Kerja nak pukul orang, nak tangkap orang, tak boleh. Ni yang silap, dah tangkap pencuri, kita pula belasah pencuri tu kau-kau dulu. Tapi kadang-kadang setengah tempat itu dia buat dulu. Dah kau belasah, polis ni tangkap dia. Oh, kau dah lunyai kan mama. Sebab emosi. Sebab tu dalam Islam bukan itu caranya. Tapi orang tak percaya dalam cara Islam. Islam kalau betul, just serahkan. Betul cukup, tangkap, potong tangan, terus insaf, tak ada orang boleh curi lah masa tu. Bukan boleh ganti. Takut. Tak ada dah orang berani nak curi. Zaman sekarang duit masjid pun orang curi. Tak ada takut. Alhamdulillah. Sebab tu bila tu, Nabi kata, satu, dengan kuasa. Yang ni pihak berkuasa. Kita ada authority. Panggil jais dia. Dia tangkap, dia buat perbicaraan. Kita tak ada. Ini kita pula. Zaman sekarang, orang kau pun nak jadi polis, kau jadi hakim.
Oh, dia gigit dia cukup-cukup pencuri itu. Eleklah, kita tak ada otoriti. So, kuasa bagi pihak berkuasa. Kedua apa? Lisan. Paling tidak dengan tegur, dengan nasihat, dengan peringatan. Itu lisan. Ustaz-ustaz, kita mak bapak, jiran tetangga, tegur budak naik basikal ke apa, kita tegur dengan lisan. Itu paling tidak, sebab itu yang kita ada. Yang ketiga, paling tidak, hati kita masih bergetar lagi. Apa dia yang ketiga? Fa'illam yastatika, kalau kamu nak guna kuasa, kamu tak ada kuasa, kamu nak bercakap pun kamu rasa tak mampu, kalau lagi kau cakap lagi kau kena macam-macam, lebih teruk lagi berlaku. Yang ketiga, apa dia? Dengan hati. Apa maksud dengan hati? Suka hati. Jangan kata suka hati, paling tidak rasa tak reto tu ada. Mesti ada perasaan tak reto. Contoh, na'uzubillah, mak kita tak pakai tudung, contoh, tak tu aurat. Dah cakap, dah guna apa yang terboleh dah. Tapi hati, aku redha ini mak aku, tapi aku tak redha mak aku belum lagi tutup aurat. Dia mesti ada perasaan tu. Jangan sampai, tak apalah mak, mak dah semayang, mak masuk syurga juga aku, tak boleh. Dia mesti ada perasaan tak redha. Contoh, tengah kebelut ni kan, kejap nak lompat sana, nak lompat sini. Ada kuasa? Tak ada kuasa kita. Duduk diam-diam je lah. Semayang macam biasa. Bukan kita bincang buat sampai tak semayang. Bukan bincang benda tu kita jadi kaya. Tak ada benda pun. Orang je. Kuasa tak ada cakap. Kau cakap siapa nak dengar? Paling tidak, aku tak reda orang macam ni pemimpin-pemimpin aku. Ya Allah, hina sangat macam tu. Yang lebih sedih, yang Islam yang macam tu. Paling tidak tak reda. Cakap jangan lebih-lebih jadi dosa pula. Oh, yang ditembak sana, hampadan muka kau. Lepas tu, esok ini, kau balik pada muka. Kau dah kenapa? Baik diam. Doa. Tapi hati, tak reda kalau macam ni dah tahap pemimpin kita. Takkan macam tu sangat teruknya. At least kat sini. Tapi jangan cari dosa. Kata kat sini, kata kat sini, kata kat sini, kata kat sini. Sedap nak buat ayat-ayat. Apa panggil? Pembakar lain macam-macam boleh bagi time ni. Sabar. Dapat dosa je kita tak pasang. Bagi siapa? Allah uji mereka level tu. Allah uji kita level ni. Semua ada ujian ni. Siapa yang belum cerupa, masa ni dah cakap macam-macam. Nak mati sana, nak, jangan. Kita diam-diam. Kita berdoa sebab kita ada Allah. Dan hati kita, ya Allah, janganlah macam ni sekali malu. Satu dunia pun tengok. Paling-paling tidak. Anak-anak cucu kita tengok semua. Macam level kita mungkin boleh absorb dah. Boleh faham dah game ni. Tapi tu anak-anak, ayah aku cerita. Anak balik selama aku pening nak jawab. Kenapa ayah aku macam ni? Ayah kau macam nak sekolahkan aku je. Kata, tak apalah kau belajar lah. Kau punya SPM lagi penting kau daripada kau nak layan benda-benda ni. Kau sabar je lah nanti ada keputusan. Masuklah buku sejarah Malaysia. Belajarlah balik nanti. Tahun 2020, tahun 2004. Betul sangat-sangat. 29 Februari pula tu. Cantik sangat-sangat. Allahu Akbar. Pelik. Jadi kelakar pak. Tapi malu sebenarnya kita. Sebab itu sebesar-besar amanah sebenarnya. Tanggungjawab yang sangat besar. Tiba-tiba jadi dalam bentuk yang macam tu. Wala'iyazubillah. Sebab itu paling tidak. Tak boleh nak cakap. Tak boleh nak kuasa. Kita tak ada. Kita tak ada apa tu. Ada perasaan. Selama-lamanya iman aku rasa macam tak kena. Hati aku tak selesa dengan apa yang berlaku. Okey. Maka yang terakhir yang boleh saya kongsikan pada hari ini ialah kata-kata Ibn Qayyim rahimahullah. Bila mencegah kemungkaran ada empat darjat. Yang pertama, ayyazula wa yukhlifahu diddahu il ma'ruf. Mungkar yang terbaik ialah kita nampak mungkar kita ubah dia jadi ma'ruf. Alhamdulillah pengalaman yang kalau boleh saya kongsi, Tesco. Tesco masuk. Masa tu saya YDP Pusat Penduduk Bandar Seri Putera. Ada satu department liquor. Kalau perasan, memang dah siap dah. Masa Tesco dah mula beroperasi. Biasalah Bandar Seri Putera ni ramai orang-orang yang ada masa untuk nak tengok apa benda berlaku. Tembak dulu, biasa orang Melayu ni tembak dulu. Tembak awak, apa cerita Tesco ada arak? Sudah. Tunggu orang tembak. Ustaz tengok, ustaz orang dah bunyi tu. Okey, kita pun pergi tengok. Mula-mula tabayun, bagi tengok. Betul.
Kita pun hantar beberapa orang cek, memang ada satu liga belum buka. Besar jugalah, besar ni juga pun dalam Tesco tu. Ha, kalau belah kaunter-kaunter sekarang jadi kedai spek ke kedai apa, memang satu unit tepi cashier. So, kita tengok betul ada, belum buka. Bila nak buka, bulan depan. Okey, maknanya dia dah operasi tapi yang ni dia tak berani. Sebab dia punya, apa panggil, store manager tengok Islam agak kuat di Bandar Seri Putera Bukit Mahkota. Sebab tu syiar tu penting. Masjid dia kata, saya tengok masjid pun, wow, orang hidup ramai pergi. Sebab tu syiar penting. Orang nak buat pelik-pelik pun fikir 2-3 kali. Sebab tu jangan cakap syiar tu tak penting, syiar tu penting. Maka bila betul, saya pun datang dengan AJ Kim Sol Mondo, siap surat bagi tahu. Ada dah mulut-mulut suara, jom ustaz kita buat demo. Lelo demo aja korang ni, tak ada kerja lain. Sabar dulu, kita bincang dulu. Setengah tak payah demo-demo ustaz, nampak bodoh demo-demo. Habis tu, kita boycott Tesco. Let dulu kan kau yang masuk. Itu kata emosi, let dulu kita ada ilmu, kita buat cerita. Saya pun bawa jumpa, buat appointment, jumpa. Tak ada kedai makan apa, chicken rice, nasi ayam, bukan pegang nasi tu. Dulu saya tak ada lagi kedai. Sebab saya pun bukannya masuk sangat Tesco. Lepas tu, dia pun buat appointment, jumpa. Adalah 2-3 AJ Kim Sol Mondo, kami pergi jumpa dia. Jumpa orang Islam. Okey, jumpa orang Islam. Makan-makan ustaz. Makan tak payah pun minum. Okay, dia pun pandai seko juga, kasi makan dulu. Kita pun minta, okey macam mana? Tak adalah, kami datang rasa jelas kot tujuan tuan. Kami ada surat ni, nak minta tolonglah bagi pihak peserta penduduk dan penduduk sekitar. Tolong, walaupun sebenarnya tu dah Bandar Puteri dah, bukan Bandar Seri Putera pun. Tapi atas nama Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sebab Bukit Mahkota setahu saya diikut section-section, dia tidak ada keseluruhan Bukit Mahkota. So, saya pun tak beritahu ni, kami sudah berduduk rasa tak sesuai pun. Ya, kami tahu ada hak pihak tuan, cuma kami minta kerjasama, rendahkan diri, apa masalah. Jangan tunjuk otoriti terus, sila kuatkan orang, boleh sombong negara, orang punya bisnes. Minta maaf tuan, kami pun melihat majoriti kat sini 95% ke atas Muslim. Dalam 2-3% dia sebenarnya non-Muslim. So, nak minta kerjasama lah kalau boleh tuan. Rasa tak perlu kot ke department ni. Dia pun, alhamdulillah ustaz, terima kasih. Dia kenal dah aku ustaz bukunya. So, dia pun, ginilah ustaz. Sebenarnya, bila ustaz bagi surat ni, saya rasa selesai semua masalah. Sebab saya beritahu, kalau boleh dalam masa seminggu ke sebulan, tolong clearkan kot, tak perlu. Tak apa ustaz, dengan surat ni, 4 hari saya boleh dijamin semua liga keluar. Saya pun pergi tengok juga masjid hidup imam, dia sebut masjid masyarakat sini bagus apa. Tapi saya ustaz pun faham, saya kerja dan dalam kerja memang kena ada benda ni. Tapi bila ada bantahan, senang saya nak bawa. Sebab saya pun sebutlah sikit, kami dapat juga beberapa cadangan untuk boycott, untuk apa sahajalah, buat ayat kasih gertak sikit. Cuma kami rasa itu bukan pilihan pertama. Pilihan pertama kami buat ni dulu, supaya tuan pun dapatlah bisnes dengan baik. Kami pun seronok Tesco ada kat sini, buat ayat itu. Dia pun kata, alhamdulillah ustaz, saya pun orang Islam ustaz, saya pun faham benda ni tak sesuai. Cuma sebagai SOP kerja memang kena ada dulu ni. Sebab tu saya tak buka lagi, saya nak tengok juga respon orang sini. Sebab tu kena ada nahi munkar. Kalau tak ada respon, orang sini reda. Salah. Dia kena ada suara, walaupun nanti memang ada orang marah saya. Orang politik marah. Ustaz tak payahlah kacau bisnes orang. Ni orang begitu kan? Yang sembah sangat dekat orang kapir ni. Katakan ilah no. Dan dia AJK, satu benda saja. Tapi sebab kuat sangat politik. Kata kalau ustaz tak payahlah benda ni, biarkan dia. Saya kata lah ilah ilallah. AJK saya sendiri. Kata tak apa Haji. Haji tak setuju tak apa, tapi AJK peserta penduduk setuju, maka saya buat tindakan sebagai peserta penduduk. Haji tak setuju, biasalah dalam sebuah AJK ada setuju tak setuju. Tapi bila masyarakat setuju, sama-sama kita kena laksanakan. Satu. Betul, ada suara yang tak setuju. Sebab kita masyarakat majmuk. La ilaha illallah. Inilah ayat-ayat yang mengelirukan orang. Akhirnya Islam memang tak ada maruah. Kalau kira masyarakat majmuk, sultan pun tak payah. Jakin pun tak payah. Masjid negara pun tak payah. Alam-alam ada masjid negara, kita mesti ada gereja negara. Baru adil.
alam-alam ada jakim, kita kena ada jakun. Bahaya memikir macam ni. Konon-konon dia adil sangat, tapi itu tak adil. Dan lupa sejarah. Susah. Tapi itulah masalah yang berlaku. Sebab tu kita nak berdakwah ni kena faham. Sebab tu yang pertama tadi, level kita apa? Ingkar kemungkaran sampai berubah jadi ma'ruf. Alhamdulillah. At least something done. Dan saya seronok dia kata, wujud ustaz bagi tahu. Tu je. Memang akan orang marah. Itu hadiah. Mudah-mudahan kita boleh sabar dan kita boleh terangkan balik dengan sebaik mungkin. Nak tutup oleh orang, tak boleh. Kedua, kata Imam Ibn Qayyim, ayyaqil, paling tidak kurangkan kemungkaran. Kurangkan kemungkaran. Wah, cakap pasal kemungkaran juga. Pening juga, ni baru lagi dalam setahun lepas. Apa dia? Dalam disco juga. Pung tembak dalam grup masjid. Perasan tak kita semua bila masuk disco mesti buat dosa? Uish, apa pula ajar buat mas? Kuat betul pengaruh disco ni. Aku ni jangan masuk disco. Kenapa? Kalau masuk tu mesti nampak perempuan tak pakai baju. Oh, kedai berah. Aku tak perasan. Kita tak tengok benda-benda tu. Dan tak pernah masuk pun kedai berah tu. Tapi rupanya bila lalu, bila cashier dekat belah kiri masuk, nak masuk pintu masuk apa dalam tu, depan cashier tu kan macam kedai ada. Kedai apa nama, urut-urut tu. Lepas kat situ ada kedai berah tu kan. Suka hati aku sebut kedai berah, abang faham lah kan. Tapi rupanya gambar besar perempuan tengah baring ke apa benda bagai. Dah satu hal juga. Jom kita jumpa ngadap lagi. Ngadap lah. Itulah nama. Engkau bukan bos. Engkau sebagai YDP, engkau lah sebenarnya jadi kuli. Betul. Itu yang Nabi ajar dalam Islam. Pemimpin itulah sebenarnya hamba. Dia membuat. Dia kena buat kerja. Bukan dia jadi bos. Dia kena buat. So, ngadap lah. Aunty yang mama Cina semua kali ni. Aunty, sorry lah. Orang sudah bising lah ini. You nak jual ni bagus. Kita kapal lain balik lah. Cuma gambar ni besar sangat lah. Orang tahu kedai ni nak, apa, berani nak pakai kat mana. Orang tahu tak boleh tunjuk gambar pun. Tak apa ni. Aku nak explain. Susah juga aku nak cakap. Kalau orang Islam senang. Tapi okey, menarik kita bercakap elok-elok. Tapi dia ada sedikit lah. Ayuh, gambar pun salah lah. Tapi kena ada. Alhamdulillah tak ada lah gambar tu. At least kalau yang ni bagi saya, kita beritahu lah. At least bagi tahu. Yang kita pun janganlah tengok sungguh-sungguh. Cuma yelah, sebagai tanggungjawab, sampaikan juga. Alhamdulillah turun. Sebab tu nombor dua, kalau tak mampu nak cegah terus mungkar, paling tidak kurangkan kemungkaran. Paling tidak kurangkan kemungkaran. Minta maaf. Orang macam saya layak juga orang ajak sembang makan kedai kopi pukul 2 pagi ke 3 pagi apa kan. Kadang-kadang lah. Kebetulan kita kerja lambat apa balik. Pukul 2 ustaz tu, ustaz nak sembang sikit lah ustaz. Alamak, aku kan space ini. Cuma minta maaf. Personally saya rasa kedai makan 24 jam itu bukan budaya orang Islam. Kena ada usaha juga ke arah tu. Marah pula Datuk, nanti arsat tak 24 jam. Tapi bagi saya, budaya kedai makan 24 jam itu bukan budaya kita. Kita kena cuba kontrol sikit lah. Betul lah juga dekat sini. Kedua tadi, at least kurangkan kemungkaran. Tak boleh nak terus bersih, kurangkan. Okey. Dan yang ketiga, paling tidak nak kurangkan, gantikan dengan sesuatu yang tak betul-betul ma'ruf tapi lebih baik daripada yang sebelum. Paling tidak. Jadilah alternatif ke, supaya tidaklah sampai ke peringkat benda itu mengundang dosa. Sebab itu kita kena kreatif cari alternatif. Dan yang keempat, yang paling kita tak nak, apa dia? Yang ketiga cari alternatif tadi, takut-takut akhirnya sama juga. Oh, kedai ni kedai apa? Kedai ini kedai apa panggil, na'uzubillah lah, kedai judi. Kita pun kata, ish tak boleh ni bang, kedai ni judi ni haram. Ada satu dekat bandar Seri Putera, memang kena tikam. Yang kita jumpa pun, memang jumpa dekat belakang. Dekat belakang, depan lain, belakang lain. Depan jual apa, telefon-telefon dan benda semua. Belakang tempat lain. So, okay. Ni semua pengalaman jadi ahli majlis lah ni. Bila jumpa macam-macam pendirin. Tu yang fikir, baik aku jangan jadi ahli majlis, banyak dosa.
Sebab kita dah boleh tahu. Tak tahu tak apa. Tapi bila dah tahu macam-macam, ui tak sanggup aku. Tak payah tuan-tuan pasal malam pun dah pening kepala. Orang lain ni level bergaduh. Berebut pasal malam je. Yang bukan Islam berebut terus. Bangunan, tanah, tapak besar-besar. Melayu level pasal malam je bergaduh. Something-something Melayu. Tak sanggup saya kata Allah. Sedih bila tengok dulu macam tu orang Melayu ni. Basic bergaduh. Sebab tu bila kata, bila tengok belakang, okey, ini kedai ini kita tukar. Sekali tukar datang kedai apa? Kedai masaj. Alamak. Tak, ni kedai halal ustaz. Kenapa? Reflexology. Reflexology boleh. Tapi rupanya bukan urut kaki, dia naik ke atas, ke atas, ke atas. Yang ni kata ganti dah kedai judi tadi confirm haram. Tukar benda yang macam halal. Tapi halal tu dia lama-lama naik-naik-naik jadi haram balik. Yang tu level ketiga. Dia cuba ubah. Tapi jadi benda yang lebih kurang. Yang keempat, lebih takut kita cegah kemungkaran, datang mungkar yang lebih besar. Apa yang contoh? Kita cegah mungkar tapi datang mungkar yang lebih besar. Contoh, kita kata, contoh aja ni, kak, akak kalau pakai tudung mesti akak cantik, kak. Tapi, yelah, tak maaf lah si teguh. Yang berlaku apa? Kakak tu bunuh ustaz. Lagi teguh. Boleh jadi, niat baik nak cegah mungkar, tapi mungkar yang lebih besar berlaku. Macam tadi juga yang bang-bang minta maaf bang, saya dengar rumah sebelah abang tu ni, abang pergilah cek, niat baik nak suruh abang tu cek. Yang berlaku apa? Abang ni beritahu kat dia sebelah, jangan sebelah, ustaz tu beritahu, engkau buat maksiat kat rumah, kan lain jadi. Nak cegah mungkar, datang mungkar dari besar, satu kampung mengadu. Tu empat level, sebab tu dalam hal ini kita cari yang dua atas. Dua yang luar ni, itu bukan kita cegah mungkar. Sebab dia mengundang mungkar yang lebih besar. Sebab tu nak cegah mungkar pun ada dia punya SOP. Okey, saya kira sekarang tu dah dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan paling tidak kita sama-sama main peranan, ambil bahagian, melakukan amal makruf sama-sama. Benda yang susah buat seorang sikit jadi-jadi cantik. Tapi kalau benda yang susah seorang buat kesian seorang tu, dia je kena. Sebab tu mudah-mudahan sama-sama lah kita saling ingat memperingat. Dan mudah-mudahan kita mengundang benda-benda yang baik-baik. Sama juga ustaz, nak buat benda macam ni apa dia? Buat kuliah subuh, niat baik. Amal makruf naik muka. Tapi kalau kesan ni jadi gaduh sama kita, jadi benci sama kita, cegah muka itu jadi benda yang buruk lagi. Kuliah yang sepintah. Sebab itu selalu saya katakan, janganlah benda-benda baik jadi gaduh. Buat masjid, bagus. Tiba outcome menyebabkan habis semua orang bermusuh dan benci. Itu bukan hasil yang kita cari. Sama-sama kita bermuasabah. Wallahu a'lam, yang baik semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah, yang silap, yang kurang semua kelemahan diri saya sendiri, saya minta maaf semua. Insya-Allah ada rezeki kita sama lagi dalam bulan akan datang. Kebetulan tajuk yang akan datang tentang sembahyang. Cantik sangatlah bulan Rejab, bulan sembahyang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.